Lionel Messi jaminan mutu bisa gondol Piala Dunia, kata mantan pelatih timnas Jerman Klinsmann. Lionel Messi seakan jaminan mutu untuk mengantarkan tim nasional timnas Argentina menggondol trofi Piala Dunia 2022 November nanti. Menurut mantan pelatih timnas Jerman Jurgen Klinsmann, menyebut tidak ada satupun orang yang layak menjadi juara dunia kecuali Lionel Messi. Piala Dunia 2022 memang menjadi ajang yang paling ditunggu para penikmat sepak bola di seluruh dunia. Lampu sorot tetap tertuju kepada satu nama, yakni mega bintang timnas Argentina Lionel Messi. Sosok Messi jelas menjadi sorotan pada ajang Piala Dunia 2022. Hal itu tidak lepas dari ambisi Messi untuk membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia untuk kali pertama dalam karirnya. Sebelumnya, Messi sudah berhasil mempersembahkan trofi Copa America dan finalisima kepada timnas Argentina. Akan tetapi, Messi belum pernah memberikan trofi Piala Dunia kepada La Albiceleste. Sementara itu di level klub, Messi sudah meraih berbagai prestasi, baik secara individu maupun tim. Penyerang berusia 34 tahun itu telah menjadi pemain dengan gelar Ballon d'Or terbanyak sejumlah 7 trofi. Saya pikir semua orang di sepak bola memiliki keinginan dan itu adalah bahwa Messi, dengan bakatnya yang luar biasa, dengan semua yang telah dia lakukan dalam karirnya. Seberapa bagus dia mewakili sepak bola, memenangi Piala Dunia seperti yang dilakukan Diego, kata Klinsmann seperti dikutip bolasport.com dari AS. Messi pantas mendapatkannya lebih dari siapapun. Messi harus membawa Piala Dunia dari Qatar ke rumahnya, tutur Klinsmann melanjutkan. Kakak mengungkapkan Neymar ingin Barcelona kembali pada tahun 2020. Mantan bintang Real Madrid Kakak telah membuka kepindahan Neymar yang gagal kembali ke Barcelona pada tahun 2020. Neymar mengatakan kepada Paris Saint-Germain tentang keinginannya untuk kembali ke Catalunya setelah bergabung dengan raksasa Liga 1 dalam kesepakatan transfer rekor dunia pada 2017. Namun terlepas dari tekanan dari pemain dan perwakilannya, tidak ada kesepakatan yang terwujud dan pemain internasional Brasil itu memperpanjang kontraknya untuk tetap di Paris. Hubungan retak Neymar dengan klub terus berlanjut sejak itu, dengan serangkaian pembaruan kontrak yang dipicu oleh pemain berusia 30 tahun itu, meskipun sebelumnya dia berniat untuk pergi. Mantan rekan setimnya di Brasil, Kakak telah berbicara tentang bagaimana kesepakatan itu gagal. Ketika fokus kembali Neymar di PSG, telah menghidupkan kembali karirnya dalam beberapa bulan terakhir. Kami teman dekat, saya banyak berbicara dengan Neymar dan tentu saja, dia mengalami masa-masa yang buruk di PSG pada tahun dia ingin kembali ke Barcelona, menurut laporan dari Diario AS. Hari ini dia bahagia, dia memikirkan proyek jangka panjang di PSG. Tahun demi tahun, tim semakin kuat. Mereka membangun lebih banyak kohesi untuk memenangkan sesuatu yang sangat penting, seperti Liga Champions. Dan dia bahagia di Paris dan di PSG. Neymar telah memulai kampanye 2022-2023 dengan kuat, menyusul kedatangan pelatih kepala baru Christophe Galtier. Dengan rekor impresif 9 gol dan 8 assist di laga domestik dan Eropa. Xavi Hernandez mulai jengah ditanyai terus soal kepindahan Lionel Messi. Rumor kembalinya Lionel Messi ke Spotify Camp Nou memang jadi rumor yang paling diharapkan para penggemar Barcelona.
Manajer Xavi Hernandez terus diberondong pertanyaan tentang kemungkinan tersebut. Pertanyaan yang sama terlontar saat konferensi pers sebelum laga antara Barcelona melawan Inter Milan di Giuseppe Meazza, Italia. Dalam lanjutan Liga Champions 2022-2023 pekan ketiga grup C, Rabu 5 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Xavi tetap memberikan jawaban yang bisa dia sampaikan. Namun dari jawaban ia jengah untuk terus-terusan ditanyai soal kepindahan pemain Paris Saint-Germain tersebut ke Barcelona. Biarkan saja dia tenang dan menikmati waktunya di Paris. Kita cukup berharap yang terbaik untuknya, katanya dilansir dari ESPN. Bukan waktu yang tepat. Xavi juga menyatakan bahwa membahas tentang masa depan Messi saat ini bukan waktu yang tepat. Masing-masing personal dan tim punya agendanya yang harus dijalani secara profesional. Kalian sudah tahu bahwa saya menggemarinya. Dia adalah teman saya dan saya selalu berdoa yang terbaik, ujarnya. Jadi soal Lionel Messi, mari kita tunggu saja nanti seperti apa. Saat ini bukan yang tepat untuk membicarakan hal tersebut, kata dia lagi. Galtier akui Kylian Mbappe kehilangan Messi dan Neymar saat PSG seri versus Reims. Christophe Galtier mengakui bahwa Kylian Mbappe kehilangan Lionel Messi dan Neymar Junior saat keduanya tidak mengisi starting 11 Paris Saint-Germain. Saat bermain imbang tanpa gol melawan Reims pada Sabtu 8 Oktober 2022 malam. Christophe Galtier memutuskan tidak menurunkan Neymar Junior sebagai starter saat Paris Saint-Germain menghadapi Reims di pekan ke-10 Liga 1 pada Sabtu. Sementara itu, Lionel Messi absen karena mengalami cedera saat melawan Benfica tengah pekan lalu. Sebagai gantinya, Galtier menurunkan Carlos Soler dan Pablo Sarabia di lini serang PSG untuk mendampingi Kylian Mbappe. Pertandingan tersebut seharusnya bisa jauh lebih mudah bagi Les Parisiens, seandainya Sergio Ramos tidak di kartu merah, yang membuat mereka harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 42. Neymar yang akhirnya masuk di babak kedua juga tidak sanggup membantu tim memecahkan kebuntuan, sehingga skor 0-0 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Kylian Mbappe seperti anak yatim piatu tanpa Leo dan Ney. Seperti yang saya duga, saya pikir itu mungkin berubah seiring berjalannya pertandingan. Ney tidak memulai sebagai starter karena dia banyak bermain belakangan ini. Jelas ketika dia masuk kami melihat betapa bagusnya hubungan yang mereka miliki. Dan itulah mengapa kinerja babak kedua kami lebih baik meskipun harus bermain dengan 10 pemain, jelas Galtier. Sayangnya Ney sedikit melenceng dalam situasi 1-1. Kylian melawan seorang kiper yang melakukan penyelamatan yang menentukan. Itulah yang terjadi bahkan jika kita tidak bisa puas dengan itu, lanjutnya.